Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan aplikasi Simple Free. Oke, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anam, sekolah SMA Negeri 1 Torcun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Baik, pertama-tama kita download dulu di Play Store. Terlebih dahulu aplikasi Simple Math Free. Setelah kita buka aplikasinya, kita buka garis 3 yang ada di kiri atas. Lalu kita tekan tanda plus, langsung kita ketik judul. Oke, guys, langsung bentuk peta konsepnya yang akan kita buat di sini. Saya akan membuat peta konsep tentang oke, guys, existing murah rai. Lalu kita pencet tanda plus kecil yang ada di kanan. Kita kita tekan agak lama, dan kalian tentukan akan ditaruh di mana, terserah kalian, guys. Langsung kalian ketik, guys. Yo guys, ayo guys.
Oke guys, kita lanjut lagi guys. Halo. Jika kalian ingin mengubah arah panahnya, kalian hanya cukup menekan tombol plus kecil agak lama guys, dan diletakkan di tempat yang ingin kalian inginkan. Aduh guys, tak lebar guys. Sambung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial. Inilah hasil saya guys, Talkatel guys. Terima kasih sudah menonton guys. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.